What's up everybody, welcome back to Cheeto Gaming. Dan hari ini kita bakal memulai episode 15 dari Twix SMP. Yap, tapi selain satu ini. So guys, sorry kemarin gue gak ada upload dan gue juga gak ada ini ngepost di Facebook, di fanpage gue. Jika kalian belum like, silahkan like. Ada linknya ada di deskripsi, sorry promosi dikit. Ya, gue soalnya ada ulangan kemarin. Ya, ulangan PI teori. Nah, itu kebanyakan ngafal gitu ya. Jadi, gue itu paling susah dalam menghafal. Gue juga orangnya pelupa. So, topik untuk hari ini, di episode kali ini kita bakal mempersiapkan permen-permen, makan-makanan untuk Halloween. So, gue udah collecting ini, terus ini Nether Ward-nya gue apa namanya? Ini Nether Ward-nya udah gue farm, gue taruh sana. Ini barusan gue farm tapi tiba-tiba tumbuh lagi, kencang amat anjrit. So, ini udah gue harvest semuanya. Terus di bawah belum kalau nggak salah ya. Ya belum. Ayo kita giniin sebentar. Oke, udah dapat ya. So, let's go here. Sorry kalau ping gue jelek ya. Soalnya sekarang itu jam berapa? Sekarang 10 dan keluarga masih pada bangun, belum pada tidur. So, ya. Ayo kita siapkan barang-barang yang perlu kita siapkan. So, kayaknya ini doang ya guys. Ini sekitar sini ya. Ini enggak. Jadi kalau buat sekarang kita bikin chest baru aja buat naro item kita ya. So let's do it quickly. Ish. So, kita taro di mana? Sinilah. So ini ya, ini doang ya yang kita butuhkan. Jadi yang gue pingin buat sekarang ini pumpkin kayaknya nggak perlu deh. Pumpkin kita bikinin apa ya? Soalnya gue maunya bikin pumpkin kayak, tapi gue nggak tahu cara bikin pumpkin pie gimana. Ntar gue googling aja. So ini wheat kita bisa bikin jadi bread. Kalau nggak salah member Texas SMP itu ada 11. Nah jadi kalau kita bisa kita bakal beri mereka itu satu biji ya. Jadi kita bikin ini why not semuanya aja. So kita taruh di sini. Terus Coco Bean itu gue mau bikinin cookie. Cara bikin cookie gimana boy? Oh iya anjir beneran itu kemarin gue cuman ngawur dong. So no. Tidak. Kita cuman butuh satu anjrit. Buset dah. Kita punya 3. Itu kan bener jangannya harusnya jangan semua. Oke, ntar gampang itulah. Coco Bean gampang. Oh iya, pumpkin gue lupa. Pumpkin dipakai buat seed-nya 8 12. Nah. Ini barang yang udah jadi di sini. Barang belum di sini. Jadi ini belum jadi. Jadi taruh sini aja. So, ini mushroom itu gue cuman bikin ekstra aja. Soalnya waktu ini kan kalau kalian nggak nonton episode sebelumnya, kalian harus nonton ya. Kita pakai ini shovel silk touch kita untuk mendapatkan mushroom. Nah, ini kan karena mushroom ini juga susah cari karena kalian butuh silk touch. So, gue bakal bagiin sama mereka satu-satu doang. Jadi kita cuma butuh 11 saja. Kita taruh di chest kita. So, turunnya Syam. Oke. Terus Coco Bean belum. Ini brick bakal gue jadiin coklat. Maunya gue nether brick gue jadiin coklat ya. Mana dia netherrack? Kita bikin, kita nge-smelt netherrack aja dulu. Ada coal kagak ya? Wow, kita cuma punya satu coal. Nice. Oke, begitu aja. Kita nggak cuma butuh beberapa. So, dark oak wood. Nah, ini juga bikin gue jadiin coklat nih. Kita bakal bisa bikinin kayak gini.
itu kita bikinin door. Satu, dua, tiga. Nah, ini bisa jadi coklat karena bentuknya mirip coklat ya guys. Kita taruh di sini. Kalau Netherworld itu gue maunya pinginnya jadi permen gitu anjir. So, Netherworld kita rename jadi permen aja. Sama ini gue nggak tahu cara, gue maunya bikin potion of swiftness. Swiftness itu jadi kita larinya kenceng. Nah, biar mereka bisa minum, biar nggak makanan doang, kita bikinin minuman biar diminum sama mereka biar kenceng larinya. So, pumpkin itu udah. Terus gold ingot, ya gold ingot ya kita kasih 11. 11 ya, 11. So, ini bakal kita jadiin jadi apa namanya? Barrel apa ya? Lupa gua anjir. Oh, crap crap crap. Wah. Butter itu buset, gua nggak tahu butter apaan anjir. Mentega ya, brah. So, bone kita rename jadi tulang anjing. Bagus lah. Ini redstone sama stick itu kita jadiin lollipop. Gue nggak punya ini anjir. Nggak punya lagi, satu biji doang redstone gue nggak punya. Buset dah. Oh, kita punya. Kita ambil aja dari apa namanya? Mob apa nih? Chicken cooker 69 ya. Chicken cooker 69. So, show. Kita ambil satu aja. Oke, okay, nice. Dan kita balik lagi. So, in other word, ini sudah, ini belum. Terus ini belum. Oh, cuman ini doang ya. Ini sticknya nggak perlu lagi. So, kalau rename gini misalnya berapa ya bayarnya? Satu doang kan? Nice. Oke. So, apa udah ada yang tumbuh? Belum ya. Ini kita ambil satu bone, jadikan bone meal. So, what the crap? Gue dari mana dapat egg banyak gini? Oke, nice. Kita bisa taruh di farm kita yang di bawah. So, oke, nice. Oke, 4 pas banget guys. Oke, gue kira itu crafting table anjir. So, ini gini. Ini 16 cookie. Nice. Gitu dong. So, ini itu egg itu taruh di mob drop aja lah. So, cocoa bean sudah enggak dipakai lagi. Pumpkin kita bakal pakai. Mana kan pumpkin pakai sugar. Ya bodo amat. So, coba kita bakal rename ini. So, ini bakal jadi lollipop. Underworld kita bakal jadi permen apa ya? Udah permen aja. So, ini bakal jadi popcorn. Nice. Ini akan jadi roti biasa. Oke. Roti biasa. Ini bakal jadi es krim ya. Es krim. Coklat. Ini kok jadi mushroom, kita rename apa ya? Susah dapetnya. Widih, blok susah dapetnya. Buset. Bun, kita bakal jadi tulang anjing. Eh, enggak. Tulang yang gedoge kotak. Tulangnya doge kotak. Doge kotak. Buset. Mentega. Coklat. Cookie itu kita jadiin white. What? Okay. Cookie itu ini ya, cookie.
So, okay, itu aja. Bone meal. Lo bone meal. Bone meal gimana ya? Farming and crops. King like. So. Okay, udah. Jadi ini coba gue cari dulu cara bikin potion swiftness sama pumpkin pie gimana ya. Oh, oke, okay, gue tahu sekarang. So, kita butuh ya, untung kita belum pakai. Kita butuh telur, kita butuh pumpkin pastinya, sama kita butuh sugar. Sugar. So, ya, kita bikin. Oke, mulai ngelap gue. Come on, man. Wow, ping kita cuma 2 batang. So, ini sama ini. Nice, pumpkin pie kita butuh 11 aja. 9, 10, 11. Oke, 11. Nice. Oke, okay, so kita taruh sini di mob drop, taruh di makanan dan potion of swiftness. Oh, so ya yeah, bener, nanti pakai sugar. So kita butuh lebih banyak sugar ya, kita bikin semua aja. Kita banyak punya sugar cane, so kita butuh cuman 3, 6, 9, 12, 4. Kita butuh ini, kita butuh ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Come on, man. Wow, ngelag bener. Ah, tidak. Buset dah. Tiga, empat, lima, ya kita cuma beli lima. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Nice. So, come on. Kita taruh di sini itu sama ini satu. Nice. Kira kita brewing ya. Soalnya kita belum pernah brewing loh. Wow, oke okay, nge. Jangan nge-lag lah. Eh, satu doang ya? Buset deh. What the heck just happened? Nge-lag bener anjir. So kita udah. Wait, what? Okay, awkward. So kita kasih sugar. Dan kenapa kita nggak kita kasih redstone aja? Ya kita lupa. Gue lupa kok kita nggak punya redstone. Okay, nice. Dan sini. So kita bakal bikin chest lagi. Kita bikin chest khusus buat item ini. Oh, kita punya chest sendiri. Hanya ada. So kita taruh ini. So udah jadi ini. Oke, potion of swiftness. Local brewery. Oke. Wait, what? Oh, jangan bilang gue kasih nether wart. Soalnya jadi mundane anjir. Belajar brewing bersama Chito. Nice. So wait, what? So, oh tadi gara-gara gue gak kasih ini ke soalnya ya, nether wart ya, karena gara nge-lag ya, makanya gitu ya. So kita butuh sugar lagi dua. Lagi satu maksudnya. Come on man. Ini udah awkward, jadi tambahin sugar jadinya speed. Udah awkward, jadi ini nice, kita udah selesai. So itu dia. 3, 6. Nice lah. Kita jadiin onjret, udah mau rusak ya. Gak apa-apa, gampang nyari iron. So kita lihat jadinya, boom, speed. Gitu ya, boom, speed. So, oh, no. Kok kita mau nanya jadi oh. Buset. Nice lah, Cito. So, itu bakal ini ya, ngabisin level yang sangat banyak. Dan gue cuma level 8, jadi kita mungkin gak perlu rename potion of swiftness-nya ya. So kita taruh di sini. Jadi ini buat bahan Halloween.
Dan ini barang kita ambil lagi. Ayo kita ambil lagi. So ya guys, makasih banget telah menyaksikan video ini ya guys. Sorry jika video ini agak pendek. So ya, gue sudah kehabisan ide buat episode terbaru. Jadi jika kalian punya ide yang bagus buat gue record buat Twix SMP episode depan, ya silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk tanyakan gue dan beri gue challenge di video entry 1K sub special gue. Kalau kalian mau ke videonya, videonya ada di deskripsi, oke? So ya guys, makasih banget telah menyaksikan video ini ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Dan by the way, jangan lupa cek-cek anak-anak Twix SMP, channelnya ada di deskripsi. So ya guys, thank you so much for watching. Bye-bye. Da 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 da.